bertemu dengan sahabat lama Pak Wahab dari BRC Bintan Resource Center, dan setelah hampir 2 tahun Pak ya? Ya, kita sudah tutup daripada 2020 Februari. Sekarang sudah Januari. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun dan sekarang sudah dalam masa persiapan untuk kebangkitan. Tadi malam SE Satgas COVID-19 sudah terbit bahwa Bintan dibuka kembali dengan skema bubble. Tanggapan Bapak gimana? Alhamdulillah kami daripada Bintan Resort dan juga stakeholder kami terima baik arah apa itu dengan adanya pembukaan travel bubble ini, dan harapan kami setelah travel bubble ini kita dapat mempertahankannya. Jangan hanya kita buka tetapi kita tidak dapat mempertahankannya. Sebab itu nanti segala detailnya akan kita lakarkan lagi. Ya, memang sudah ada keluar dari lakarkan itu artinya kita akan implementasikan lagi. Ya, gitu. Implementasikan di lapangan. Jadi itu harapan kami, dan kami sangat bersyukur ya dengan kehadiran Bapak Menteri dan juga kehadiran teman-teman daripada kementerian semua, kita dapat membuka lagi peluang pekerjaan bagi pada orang-orang kita yang ada di Bintan dan juga Kepulauan Riau. Ya, jadi ini adalah simbol kebangkitan ekonomi kita terbuka kembali. Berapa total BRC ini lapangan pekerjaannya? Nah, sekarang ini kita kalau lapangan pekerja total daripada hotel lebih daripada 5.000. 5.000 lapangan kerja. Ya, tetapi sekarang kita sedang membangun 5 hotel lagi. 5 hotel lagi sedang membangun. Ya, 5 hotel dalam 2022 ini Oktober, 3 hotel yang akan membuahkan lebih kurang hampir 750 kamar, dan kita sudah merekrut sebenarnya untuk lebih daripada 1.000 karyawan yang akan dikerjakan di dalam 3 hotel itu. Wow, jadi kalau kita lihat lapangan pekerjaan yang terbuka luas, kebangkitan ekonomi, berarti ini keputusan kita untuk mengeluarkan surat edaran travel bubble ini adalah tepat sasaran, tepat manfaat, dan mudah-mudahan tepat waktu. Saya rasa itu tidak apa dinafikan, memang tetap sasaran, tepat waktu, dan saya mengharapkan tepat sasaran dan tepat waktu itu dapat dinikmati bukan hanya di Kepulauan Riau, tetapi di seluruh Indonesia nantinya, insya Allah. Betul Pak Wahab. Nah, juga kita harapkan karena ini kita mendengar kebutuhan masyarakat sekarang, lapangan pekerjaan, beban biaya hidup yang tinggi. Nah, kita ada di spot mana nih? Katanya ini tempat yang paling seru untuk para jomblo melakukan proposal. Nah, bisa cerita ini namanya apa jomblo, Pak? Ini saya Sandro Simanjunta. Sandro Simanjunta Horas. Yes, Horas. Front office manager Banyantri. Oh, Banyantri. Gimana? Ya. Coba diceritakan ini, Sandro. Okay. Hall 17 ini sebenarnya salah satu hall kita, poin kita yang paling bagus. Yang biasanya kalau untuk spot-spot yang kayak ada wedding ataupun proposal, pasti diarahkannya ke sini. Di samping ini juga yang bagus, dekat langsung ke laut, udaranya yang seger, bertiup enak, udah itu dia langsung facing ke background-nya Banyantri kita. Baik. Ya, Banyantri. Jadi kita di sini biasanya juga suka dipakai untuk tempat wedding ya? Iya, ini untuk wedding dan juga event-event yang biasanya kalaupun ada grup, kita masih bisa menampung di sini. Kalau dulu itu kita memang sering hampir tiap bulan bisa 2-3 kali sebulan untuk event di sini. Okay. Tapi setelah ada pandemi, sama sekali tidak ada lagi. Dengan cantik seperti ini, biasanya mereka berlutut begitu ya? Gini. Betul sekali Pak, dengan background Banyantri yang mereka gini. Betul Pak. Terus saya propose gitu ya? Betul sekali Pak. Oke, ya. Jadi inilah spotnya untuk para jomblo di seluruh wilayah Nusantara. Jika kebetulan ingin mendapatkan spot untuk propose atau ya. Apa ya bahasa Indonesia propose ya? Melamar. Melamar ya. Untuk mengakhiri masa lajang, ini bisa kita rekomendasikan. Betul sekali, spot Pak. Namanya ya. Hall 17. Hall 17. Hall 17. Hall 17. Hall 17 di Bintan Resort. Terima kasih Pak Wahab. Terima kasih Sandro. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan lari kita.